Jumpa lagi dengan Miss Indah di channel Bahasa Inggris Online. Dan kali ini kita akan membahas mengenai kata depan on dan penggunaannya. Yang pertama untuk tanggal dan bulan, ada dua cara. Yang pertama bisa ditulis dengan on 12th February dan diucapkan on the 12th of February. Kemudian cara yang kedua ditulis on February 12, diucapkan on February 12. Dalam penulisan tanggal, kita harus menggunakan bilangan bertingkat. Untuk hari libur yang diikuti day, misalnya on Christmas Day, on the weekend, ini untuk versi Amerika. Kemudian nama-nama hari, on Sunday, on Monday morning, on Monday evening, dan juga digunakan untuk benda yang menempel di atas permukaan, misalnya on the table, on the floor, dan lain-lain. Digunakan juga ketika kita naik transportasi umum, misalnya on the bus, on the plane, on the train. Untuk ketika kita tepat waktu, kita menggunakan on time. Sedangkan in time digunakan ketika kita datang sebelum waktunya. Selain itu, kita juga menggunakan on untuk misalnya vacation, ya, on vacation, on the line, on TV, etc.